Gimana? Ternyata rem kampas membahayakan. Untuk tahap berikutnya kita ganti. Oke? Oke. Naik itu tadi, naik itu. Naik itu. Ya, naik itu. Ya. Dilihat dulu ininya. Waduh. Tadi bisa gitu kenapa? Efek rem tromol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terserah kapan Anda menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Basuki Yulkarnain, di video Goes atau video Mito Goes pada tanggal 1 bulan 11 2020. Dan rutenya pada hari ini yaitu di kandang sapi Wonosalam. Eits, tapi sebelumnya rutenya adalah di Lembah Harapan, jadi di bawahnya Akar Seribu. Namun karena suatu hal, karena cuacanya juga tidak mendukung, banyak yang mungkin malas, kurang datangnya mungkin kurang semangat. Jadi akhirnya berangkatlah siang, pukul 7.30, setengah 8 siang, setengah 8 lah ya. Kemudian saya berangkat bersama bapak-bapak dan mas-mas, rombongan lah ya. Sesampainya di dekatnya rumah sakit Mojowarno, saya diharuskan untuk pulang karena ada yang harus kami selesaikan dengan bapak dan ibu, harus segera dibantu. Dan akhirnya saya pulang. Kemudian masjid juga, salah satu anggota Mito Goes juga pulang karena ada tamu. Tinggallah 5 anggota yang pada waktu itu atau tadi yang melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka berbelok ke Wonosalam, ke Kansa, kandang sapi. Dan setelah selesai yang ada di rumah, saya tidak tega. Saya ingin menyelesaikan dokumentasi ini. Ya, karena jalurnya ini sangat baru di Mito Goes, ya. Makanya langsung saya ambil motor dan tancap gas menghampiri anggota Mito Goes yang hampir sampai di Kansa. Jadi perjalanannya, saya tidak punya video perjalanannya, cuma ada foto-foto yang ada di grup Mito Goes, di grup WhatsApp Mito Goes, ya. Dan ini saksikan sampai nanti di Kansa. Oke, dadah. Lanjut kemana ini? Hah? Terus naik. Naik Kansa. Naik Kansa. Halo. Halo. Lanjut. Sudah sampai. Lanjut. Kandang sapi. Om Bambang Raja Tanjaan. Ndek-ndek tapi dukur. Ya. Ini bos Pertamina. Salam. Wonosalam. Ini ae di bare. Walah. PT-ku nang dukur, emang aku acara rene gak goes. Golek PT-ku cul nang dukur. Endi barange? Lho cek kurang ketemu jek nang dukur. Oh, oke, lanjut. Mas Salim. Rusak.
dilihat dulu ininya. Waduh. Tadi bisa gitu kenapa? Efek rem tromol. Itu masuk di dimasukin di ini masuk ke sini. Jadinya seperti ini. Terus naik itu. Akhirnya ke situ jadinya. Oh, iya. Oke, terima kasih.